Okay, aku nak minta maaf untuk video ni aku tak boleh nak komen banyak atas nyanyian ataupun lagu ni apa sebab aku tak faham. Aku akan konsentrate dekat Alif Bata lah cara mainan dia eh. Boleh eh? So ya, aku komen lah juga dua-dua. Tadi aku kata aku nak komen pasal Alif Bata je kan. Okay, Assalamualaikum, salam serumpun kita bersaudara. Salam hangat. So, terima kasih banyak-banyak sebab support aku tanpa henti. Disebabkan korang, kawan-kawan aku diorang rasa macam terkejut sebab dapat support. Maksudnya dapat dokongan daripada Alipus sebesar begini. Aku just nak shout out lah yang disebabkan korang. Kita orang dah create satu channel baru. Okay, channel, nama channel tu HGH-DES. Itu dia punya pronunciation dia lah. So kita orang create channel ni as a starter, memang kita nak start reaction. Rasa teruja yang diorang pun nak join buat reaction sekali. Yang aku punya specifically untuk personal, okay, aku lebih pada music. So yang HGH-DES ni, okay, ini adalah lebih kepada group punya macam reaction, vlog ataupun informative punya content lah dekat situ. So aku harap korang pun boleh support kita orang dekat group tu, just macam mana korang support aku dalam channel ni. So kali ni tajuk Kidung Wahyu Kolosebo. Minta maaf kalau aku salah sebut. Kalau aku salah sebut, tolong betulkan, nanti komen dekat bawah, okay? Maybe aku rasa ni collaboration lah. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita start tengok lah eh. Okay, dia buat, okay, ingat tak sebelum ni aku pernah cakap kalau kata Alip dia dah record satu video, maksudnya single layer of guitar punya string. Lepas tu dia buat lagi satu layer macam ni lah, dia buat dua ni untuk main sekali, memang smart. So which is, this is very good lah, bagi aku sebab, okay lah, secara single dia main pun sebenarnya dah solid. Tapi bila dia buat macam ni, dia lagi mencantikkan lagu tu tau. So aku tak pernah dengar lagu Kidung Wahyu Kolosebo ni, okay? Tapi aku bila tengok starting dia ni, aku rasa lagu ni lebih kepada lagu, aku tak tahu perkataan dia apa, lagu rumpun kita lah. Maksudnya macam kita Nusantara, sebelum kita tahu lagu-lagu barat, lagu-lagu daripada Asia yang lain, kita dihidupkan dengan lagu-lagu ibunda kita ni lah. Aku minta maaf, aku memang tak tahu apa term dia. Tapi aku rasa quite nice lah, starting dia dah buat macam ni quite nice. Okay, sambung. Oh, okay. Aku just nak tanya, tolong komen dekat bawah, ni kawan dia eh? Kawan dia ataupun just randomly dia just pick anybody from the network, meaning daripada YouTube ke siapa ke, in the social media untuk joint venture dengan dia ke apa? Tolong share boleh? Aku memang minta maaf, aku tak tahu bahasa apa ni dan aku tak rasa ni bahasa biasa Indonesia. Tolong komen dekat bawah sebab aku pun nak belajar. Dalam waktu sama, bagus juga bila aku buat reaction macam ni, aku belajar benda baru. Minta tolong korang untuk share info eh, bahasa apa yang penyanyi ni pakai. Okay? Kokangkur angkoro senacan setan kentayangan dan sanggawe rupetong hingga pupu sencaman. Zaman tu kuasa zaman kan? Aku cukup kagum bila dia orang boleh main gitar, dia straight continuously plucking tau. Walaupun benda tu ada orang kata just simple up and down, just plucking up and down, tapi for me, kalau kau tak dapat the right tempo, kalau kau tak dapat the right execution, kau takkan dapat satu yang up and down punya plucking sebagus macam ni lah. Part ni aku suka. Bukan suka lah, aku respect lah dia boleh maintain dia punya up and down. Dan clean lah, dia main pun agak clean. Bukan agak, memang clean. Sang yang
Okay, aku nak minta maaf untuk video ni aku tak boleh nak komen banyak atas nyanyian ataupun lagu ni apa sebab aku tak faham. Aku akan konsentrate dekat Alif Bata lah cara mainan dia, eh. Boleh, eh? Yalah, dia orang panggil apa, lagu rumpun kita lah. Aku punya pemahaman rumpun ni maksudnya kita asal daripada satu rumpun. So ini adalah muzik-muzik yang awal sebelumnya datang muzik-muzik zaman sekarang. Okay, tadi tu dia plucking dengan dia ada, aku tak tahu kalau tekan tu tapping, eh. Sekejap, eh. Lagi sekali. Ah tu. Memang Alip ni kalau otak dia tu. Okay, nice. Dia buat dua layer macam ni. Ui, smart tu. Ini bling, maksudnya dia ada dua synchronization of two different guitar punya playings, kan. So kalau kata kau tak dapat tempo satu, kalau kau tak dapat dia punya blend tau, orang panggil apa, chemistry yang cantik. Okay, macam dia one person lah, so dia tahulah apa dia nak buat. Tapi even one person kalau kata dia salah execute, lagu tu akan jadi sumbang tau. Tapi this one very blend tau. Satu, biasa benda macam ni dia akan main satu agak bass dan satu agak lead. Bukan lead lah, maksudnya high punya notes lah, kan. So benda tu bila dia main sekali dia agak blend lah. Smart lah. Oh ya, yeah. Aku respect bila ada dua gitar macam ni main sekali adalah band Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, aku tengok ada satu ke dua lagu, aku lupa, dia orang main dua gitar sekali. Maksudnya macam dua lead gitar dia mainkan sekali, memang well blend gila, memang well blend. So aku teringat lah bila tengok Alip buat macam ni, aku teringat band tu. Okay, aku komen sikit lah pasal Mamat ni, yang menyanyi ni. Suara dia dia control cantik. Macam aku kadang-kadang starting dia dengar macam sedap, bila dah nak climax tu hancur kadang-kadang. Tapi Mamat ni memang agak bagus lah, dia control dia punya vokal. Aku kadang-kadang part yang naik macam ni, aku kadang-kadang tersasul sikit tekak aku. So ya, aku komen lah juga dua-dua. Tadi aku kata aku nak komen pasal Alip Bata je, kan. Ya, Mamat ni nyanyi agak simple bagi aku, minta maaf. Memang agak simple, tapi dia memang blend well dengan lagu Alip Bata ni. Aku tak tahu ni lagu original Alip Bata ataupun lagu etnik, lagu lama daripada Indonesia lah. Tapi memang Alip Bata pilih penyanyi yang betul lah untuk nyanyikan lagu ni. Sebab kadang-kadang macam aku suka pakai high key walaupun aku tak bagus dalam high key aku, kan. Aku suka nyanyi lagu pakai high key apa semua. Tapi memang tak banyak lagu yang aku boleh nyanyi. So bila Alip Bata, yalah, dia ada knowledge lah. Bagi aku Alip Bata ni memang ada knowledge lah. So bila dia ada knowledge, dia tahu siapa yang boleh blend sekali dalam nyanyian dengan lagu ni. Memang Mamat ni nyanyi quite bagus lah. Dia punya low key dia pun bagus. Kata Man Wahyu, kalau
Totoo. Nampak dia punya chemistry you. Boleh lari tau kalau kata tak, tak ni. Bagus balik. Bagus, Mbak Mak nyanyi pun bagus. Dia kenapa aku kata bagus, macam aku, aku ada nyanyi Smeo lah. Kalau korang perasan lah kat channel aku ada video Smeo. Bila Smeo dengar macam sedap noh lah aku nyanyi. Kalau katalah aku nyanyi biasa without Smeo punya ads, suara aku pun ke laut bro. Mamat ni aku rasa dia tak ada pakai apa-apa, tak ada auto-tune, tak ada, dia tak ada edit lah. Macam kan kadang-kadang ada orang komposer dia boleh edit suara tu, ada bass sikit, lepas tu boleh bunyi macam agak apa reverb tu, dia masukkan panggilan apa function-function benda tu lah kan. Tapi bila Mamat ni dia live nyanyi macam ni, just like macam mana Alip main gitar dia tanpa ada bantuan apa-apa digital mencantikkan lagu ataupun sound dia, apa nama ni, melodi tu. Sebab tu aku cakap Mamat ni bagus nyanyi. Dia maintain, dia control pernafasan dia bagus bro. So memang bagus lah Mamat ni. Bagus dia kontrol suara dia. Tengok Alip pula eh. Lagu ni dia dah ada dia punya standard tempo. So Alip ni pula memang bagi aku dia memang bagus dalam ikut tempo original lah. Mana-mana lagu pun, even dia cover lagu lain pun, tempo dia pun memang cun gila. Tapi kalau kata kadang-kadang kita terlari tempo, penyanyi tak boleh ikut tau. So kalau Alip ni dia main tempo yang sama, penyanyi ni pula dan dia ikut tempo yang sama, sebab tu lagu ni nyanyian dengan gitar Alip ni blank. Aku no. Aku memang selalu kantoi. Collaboration untuk video ni memang smart. Datang King Sil Sewuar Sol. Nampak eh? Tadi daripada laju nak turun pun dua-dua well, cantik. Aku tak boleh nak cakap apa, memang bagus lah dua orang. So last words yang aku boleh cakap, lagu ni quite nice. Okay, aku memang tak pernah dengar. Aku sebelum ni pun sebenarnya aku agak jarang dengar lagu-lagu lama. So dua-dua ni memang well blend lah. It's a good collaboration for this two. Okay, so itu last word daripada aku untuk reaction video kali ni. Tapi last kali aku nak minta tolong korang, tolong komen dekat bawah lagu ni berkaitan dengan apa, sebab it's a knowledge, panggil apa ni, learning lah orang panggil kan, untuk tahu apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. So bagi aku, aku nak tahu apa cerita di sebalik lagu ni. Kalau boleh tolong share, okay. So guys, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Terima kasih banyak. Salam serumpun, kita bersaudara. Salam hangat. Assalamualaikum.